Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi melantik sebanyak 55 anggota PPK Kota Jambi yang akan ditugaskan di setiap kecamatan dan kelurahan. Rabu 4 Januari 2023, pelantikan dan orientasi tugas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kota Jambi pada Pemilihan Umum 2024 dilantik secara langsung oleh Ketua KPU Kota Jambi. Dan hal ini disaksikan oleh Wakil Wali Kota Jambi serta Ketua DPRD Kota Jambi. Dalam pelantikan PPK Kota Jambi ini ada lebih kurang sebanyak 55 anggota PPK yang diambil sumpah dan dilantik secara resmi. Ketua KPU Kota Jambi Yatno menjelaskan bahwa dari 55 anggota PPK tersebut nantinya akan dibagi menjadi 5 anggota yang akan bertugas di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Jambi. Ada 55 orang. Setiap kecamatan itu ada 5. Masa kerjanya itu dari 4 Januari sampai dengan 4 April 2022. Yang jelas ini kan karena memang tahapan sudah jalan, artinya kayak tadi kepada rekan-rekan PPK untuk sesegera mungkin untuk berkoordinasi dengan stakeholder ya, dengan Forkopimcam ya, komunikasi pimpinan di tingkat kecamatan, ada camat, kemudian ada Polsek, Ramil, dan seterusnya lah dengan tokoh masyarakat, termasuk juga menjaga soliditas di internal. Sandi, Cek TV, melaporkan.